Pasangkan gambar mobil dengan bayangannya. Mobil skoci digunakan di atas air oleh Pak Polisi. Yang kedua, mobil pemadam kebakaran digunakan untuk memadamkan api jika ada kebakaran. Yang ketiga, mobil polisi digunakan untuk membawa penjahat ke kantor polisi. Yang keempat, helikopter pemadam api digunakan untuk memadamkan api. Yang terakhir, mobil ambulan digunakan untuk membawa orang sakit ke rumah sakit. Pasangkan gambar mobil dengan bayangannya. Mobil derek. Mobil ini digunakan untuk derek mobil atau menarik mobil. Bisa juga digunakan untuk mengangkat benda-benda yang sangat berat sekali. Mobil yang kedua, mobil pemanen. Mobil ini digunakan untuk manen padi atau yang lainnya. Wah, mobilnya bagus sekali ya. Yang ketiga, eskavator digunakan untuk mengeruk tanah atau pasir. Wah, bagus sekali nih mobilnya. Eskavatornya sangat bagus. Yang keempat, mobil penggiling jalan. Wah, jalannya rusak. Digiling dulu jalannya biar bagus. Wah, jadi bagus ini jalannya. Mobil yang terakhir, traktor. Wah, rodanya besar sekali mobil traktornya. Pasangkan gambar mobil dengan bayangannya. Yang pertama, mobil tank baja. Mobil ini digunakan untuk tentara, untuk mereka berperang. Dor, 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 dor. Yang kedua, jet tempur atau pesawat tempur, untuk berperang juga pesawat ini. Wah, cepat sekali. Yang ketiga, mobil kapal selam. Wah, digunakan tentara ini untuk menyelam ke dasar laut. Duku, 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 duku. Yang ketiga, was kapal laut digunakan para tentara untuk menyerang musuh-musuhnya yang ada di laut. Serang. Yang terakhir, mobil baja untuk membawa pasukan ini ketika berperang biar lebih aman. Wah, keren sekali ya.